Baik, kita ke laporan berikutnya. Kadar kebolehjangkitan COVID-19 di Jerman kalau dilihat kepada angkanya melonjak kepada 1.79, iaitu lebih jauh di atas tahap yang diperlukan untuk mengawalnya dalam jangka dan juga tempoh yang panjang. Melihat kepada laporan Institut Robert Koch ataupun RKI untuk kesihatan awam menunjukkan angka itu meningkat mendadak dari 1.06 dan dilihat indikator yang buruk bagi negara paling ramai penduduknya di Kesatuan Eropah dan kurang terjejas berbanding negara-negara lain di Eropah. Melihat kepada situasi dan juga keadaan ini, kita nak tahu kabar dan juga berita berkaitan rakyat Malaysia yang berada di Jerman khususnya. Dan ketika ini bersama dengan Syahira Muhammad yang merupakan pelajar Malaysia yang menuntut di Jerman ketika ini. Hello, assalamualaikum Syahira. Syahira, kalau boleh kongsikan sudah berapa lama Syahira berada di sana, keadaan, situasi dan juga perjalanan berkaitan dengan COVID-19 ini, terutamanya di kawasan Syahira sendiri bagaimana? Saya dah letak di sini hampir 6 tahun sebenarnya, tapi sejak corona cases ni, saya baru balik ke Jerman sini sebenarnya bulan 5 hari tu. Sebelum tu saya bercuti 2 bulan di Malaysia. Di sini, sebab di Jerman ada sistem federalism. So, dia setiap negeri, setiap bandar ada berbeza peraturan. Jadi saya boleh cakap berdasarkan bandar tempat saya tinggal, iaitu di Steinfurt, negeri bandar di sebelah barat Jerman. Di sini, macam mana nak cakap, ada banyak bandar dalam negeri saya ni yang merupakan kawasan risiko tinggi. Saya cakap macam itulah sebab ikut Institut Robert Koch, iaitu macam badan yang di bawah Kementerian Kesihatan Jerman ni, banyak mereka mengenal pasti kes dalam 7 hari. Jadi kalau dalam 7 hari kes tu lebih 50 atau 35, setiap peraturan akan bertukar. Jadi macam di tempat saya ada dalam 30,000 penduduk, total cases sekarang ni adalah dalam 2,000 lebih. Dan saya pelajar, ada banyak peraturan yang perlu diikut. Macam contoh, kami ada online kelas, tapi untuk pelajar dari semester 1 atau untuk pengajian bachelor atau master, mereka masih ada kelas di universiti, tapi terhad dan perlu setiap kali masuk ke kelas ada app yang kita perlu check in melalui satu app tu untuk mereka kawal keluar masuk pelajar contohnya. Saya rasa kita ada gangguan mikrofon sedikit, mungkin mikrofon yang saya rasa pegang itu, tetapi kita dapat dengarkan dengan baik. Tapi melihat kepada situasi dan juga keadaan lain, saya rasa adalah perkara berkaitan dengan kegusaran. Selepas bulan 5, saya rasa kembali ke Jerman, dan dalam masa yang sama, bagaimana perjalanan dan juga sistem pembelajaran saya rasa di sana? Adakah mempunyai, ini adalah norma baru yang terpaksa dilaksanakan, dan bagaimana, adakah boleh kita bandingkan bagaimana keadaan dan juga situasi di Malaysia jika nak dibandingkan dengan Jerman ketika ini? Okey, macam saya cakap tadi, sistem ikut negeri masing-masing, dan untuk negeri saya di North Rhine-Westphalia, saya dapat balik Malaysia itu pun sebab sepatutnya kami ada peperiksaan bulan 3, tapi disebabkan kes corona yang melonjak, Kementerian Kesihatan di negeri saya suruh cancelkan semua exam. Jadi saya dapat balik. Tapi untuk semester lepas, memang keseluruhan kelas adalah online. Tak ada langsung kelas pembelajaran di universiti. Jadi saya pelajar master. Patutnya ini adalah sem terakhir saya. Tapi disebabkan sem lalu saya tak dapat buat projek. Sebab saya pelajar chemical engineering, jadi banyak projek yang melibatkan aktiviti di lab. Tapi disebabkan corona, kami tak boleh pergi lab. Jadi projek saya tertangguh dan telah saya terpaksa extend satu semester. Itu antara, jadi tapi bukan saya seoranglah. Semua student di sini mengalami masalah yang sama. Awal-awal rasa macam susah sikit nak terima sebab kita kan dah plan nak habis belajar awal. Tapi itulah corona terjadi dan
banyak. Dan awal-awal susah untuk mengikuti kelas online ni. Mm-hmm. Bila tak ada kawan, kita rasa kurang motivasi sikit. Tapi Alhamdulillah, saya dah mula menerima norma baru tu, sebab sebelum ni saya jenis yang belajar di universiti, tak boleh belajar kat bilik. Saya tinggal di hostel, tapi bila dah dengan keadaan corona ni, sempat kita menyesuaikan diri, belajar di rumah. Itulah banyak cabaran ni dari situ. And of course, bila kita kat dalam bilik je, kadang seorang-seorang kan rasa ada sedikit stress. Even masa saya baru balik dari Malaysia, saya perlu kuarantin 14 hari sepatutnya. Tapi di sini, waktu itu saya masih diwajibkan buat test. Jadi saya buat test pada hari ke-7. Jadi sepanjang seminggu saya kuarantin tu, dia susah bila kita duduk seorang kan sebagai pelajar. Lepas tu duduk kat hostel, dapur kongsi. So saya tak boleh nak pergi ke dapur. Tapi Alhamdulillah ada pelajar Malaysia lain yang boleh bantu bawa makanan hari-hari, hantar kat depan pintu. Baik. Lepas tu ada kawan yang tolong beli barang. Ya. Baik, terima kasih kepada Sahira. Penceritaan dan juga cerita itu, pastinya kita akan berbual lagi dan juga bertanyakan lagi perkembangan Syahira dan juga rakan-rakan di sana. Tapi itu saja waktu dan juga masa yang kita ada. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Syahira. Semoga perjalanan pembelajaran Syahira di sana dipermudahkan.